Tim Reskrim Polres Kediri Kota menangkap seorang pelatih silat yang menyebabkan muridnya tewas. Korban tewas setelah mendapat pukulan di bagian dada saat berlatih. Satreskrim Polres Kediri Kota mengamankan pelatih silat sekaligus pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian pelajar. Korban AAS berusia 18 tahun tewas setelah mendapat pukulan di bagian dada saat latihan silat pada 5 Desember lalu di wilayah Kelurahan Kaliombo, Kota Kediri. Kejadian bermula saat pelaku VCB bersama korban melakukan latihan silat. Tersangka meminta korban untuk menahan nafas dan langsung melayangkan pukulan ke bagian dada korban. Ketika pelaku akan melakukan gerakan sama kepada peserta lain, tiba-tiba korban AAS terjatuh dan kepala korban membentur paving. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Disuruh untuk menahan nafas, nah cuman dipukul di bagian dada. Apakah benar itu akan menjadi ujian dan ujian kenaikan tingkat? Oh, itu latihan biasa, cuman latihan biasa. Hingga kini polisi telah melakukan pemeriksaan kepada 9 saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP atau pasal 359 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afdan Subagio, iNews melaporkan.